Halo, sama Om Gori lagi di sini. Hari ini Om Gori mau bahas perbedaan dari Realme 5i dengan Realme 5, karena banyak sekali yang memberikan masukan Om lebih baik ngambil Realme 5i atau ambil Realme 5. Nah, ayo kita bahas sama-sama ya. Pertama, untuk perbedaan dari fisik Realme 5i dan Realme 5. Dari sisi fisiknya yang tampak belakang dulu, kalau Realme 5 dia memakai material kayak kaca gini ya. Ya sama kacanya sih dengan Realme 5i, cuman ini pakai desain sunrise ya. Nah, berarti kelihatan pusatnya dari sini. Sedangkan yang Realme 5 dia gradasi kristal gini. Lalu ini kalau Realme 5 dia sidik jarinya ada bekasnya. Kalau yang Realme 5i enggak. Ini mungkin denger ya. Secara desain sama semua, letak kameranya, letak lampu flashnya, letak dari fingerprintnya juga sama. Perbedaannya lagi dari sisi tombol. Di sisi kiri untuk Realme 5 tombolnya dia lebih istilahnya apa ya ini ya, lebih menonjol dari bodinya. Sedangkan untuk Realme 5i dia rata dengan bodi. Sisi kiri. Kalau yang sisi kanan juga sama. Realme 5 ini menonjol dari bodinya. Sedangkan untuk Realme 5i dia rata dengan bodi. Sisi bawah sama, ada jack 3,5 mm untuk head free. Kemudian untuk pengisian daya di tengah memakai micro USB. Lalu speaker, untuk speakernya Realme 5i cuma 4 lubang tapi lebih besar, sedangkan Realme 5 dia ada 6 lubang dengan posisi yang lebih kecil. Oke. Kemudian dari sisi performa ini sama antara Realme 5i dan Realme 5. Snapdragon 665, kemudian baterai 5000 mAh. RAM-nya bervariasi. Untuk Realme 5 ini ada RAM 364, lalu ada RAM 4128. Sedangkan Realme 5i nanti ada 3 varian atau 2 ya. Gori belum tahu, sementara yang sudah ready Realme 5i RAM 332 dan RAM 464. Yang 128 rasanya kok enggak ada. Untuk kamera belakang Realme 5i dan Realme 5 ini sama. Dengan kameranya pakai lensa utama dia 12 megapiksel. Lalu ultra wide-nya 8 megapiksel. Makronya 2 megapiksel. Lalu untuk bokehnya dia 2 megapiksel. Mungkin yang ada perbedaan di kamera depan. Dari Realme 5 ini kamera depannya dia 13 megapiksel. Sedangkan untuk 5i dia lebih kecil. Ini cuman 8 megapiksel.
Kalau dua-duanya sama, untuk video 1080 itu semuanya sama, cuman perbedaannya itu saja. Sedangkan untuk slot SIM card juga sama, dia triple di sisi sebelah kiri di sini ya. Jadi kesimpulannya untuk dua handphone ini, Realme 5i dan Realme 5 ini sama ya, 11-12. Kalau untuk RAM 464, Om Gori bakal lebih pilih Realme 5i. Sedangkan untuk varian RAM 4128, Om Gori bakal pilih Realme 5. Karena dari dua HP ini sama-sama speknya seperti memakai Snapdragon 665, kemudian layarnya 6,5 inci, baterainya juga besar 5000 mAh, dan sama-sama memakai 4 lensa kamera. Jadi Om Gori juga pengen tahu kalian lebih pilih mana, Realme 5i atau Realme 5 ini, nanti komen di bawah ya. Oke, demikian dulu pembahasan dari perbedaan Realme 5i dan Realme 5 ala Om Gori. Sampai jumpa di tipe handphone berikutnya. Dadah.